tokoh pendahulu Wali Sanga. Syekh Jumadil Kubro Syekh Jumadil Kubro adalah putra Husain Jamaluddin dari istrinya yang bernama Putri Selindung Bulan, Putri Saadong II, Putri Kelantan Tua. Tokoh ini sering disebutkan dalam berbagai babat dan cerita rakyat sebagai salah seorang pelopor penyebaran Islam di Tanah Jawa. Ia yang disebut Wali Kutub As-Sayyid Husain Jamaluddin seorang wali Allah yang menjadi mufti dan penasehat kehilafahan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Khalifah Mehmet I. Makamnya terdapat di beberapa tempat yaitu di Semarang, Trowulan, atau di Desa Turgo, dekat Pelawangan, Yogyakarta. Syekh Datuk Kahfi Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi adalah tokoh utama penyebar agama Islam yang pertama di Cirebon, Syekh Datuk Kahfi merupakan guru dari Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Rara Santang, Syarifah Mudaim, putera dan puteri dari Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran, Jawa Barat. Tokoh yang lain adalah Maulana Maghribi, Pangeran Mahdum, Maulana Pangeran Panjunan, Maulana Pangeran Kejaksan, Maulana Syekh Bantah. Syekh Majagung, Maulana Syekh Lemah Abang, Mbah Kuwu Cirebon, Pangeran Cakrabuana, dan Syarif Hidayatullah. Mereka semua murid Syekh Nurjati. Syekh Datuk Kahfi dimakamkan di Gunung Jati bersamaan dengan makam Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Pangeran Pasarean. Teman-teman tolong subscribe channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Like, share, comment. Please subscribe and thanks for watching.